videonya. Ah itu aku saltingnya pas lagi latihan, Kak. Aku gak punya ayah karena ada ayah minta, bunda sama minta dari support keluarga aku juga, jadi aku gak pernah kekurangan susu soalnya. Jadi sekarang aku juga selalu bilang sama dia, selalu jadi kayak rumah. Jadi kan kadang-kadang cinta pertama itu ayah ya kan, tapi aku berharap dari dia semoga dia bisa jadi sosok laki-laki seperti yang kamu rindukan udah lama ya. Satu kata untuk Zahra dan satu kata untuk Mika, barengan. Kalau barengan ntar kayak gak sih. Oh iya iya iya, oke. Satu. Siapa dulu? Zahra dulu deh. Satu kata apa? Buat Mika. Ganteng deh. Masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Kemon Entertainment. Channel di jujur aja, udah deh ngaku aja. Udah lama banget ya, udah nggak ada podcast di Kemon karena kesibukan aku, nama aku ya, Shay. Jadi kali ini ada bintang tamu yang lagi viral banget di TikTok. Aku juga. Dia ini kayaknya sweet banget, kayak pengen banget aku jadi pengen muda lagi. Karena kedua anak ini. Siapa dia? Ini dia, Mika dan Zahra. Thank you for coming. Zahra. Banget Zahra. Makasih. Makasih. Sweet banget loh kalian ini. Umurnya berapa sih, Zahra? 17. 17 ya? Oh berarti cuma beda 2 tahun sih sama aku. Mika juga ya? Aku lebih muda. Ah, Mika lebih muda? Iya, aku lebih muda. Ya aku jadi 16 tahun. Serius? Oh gitu. Berarti kamu sama ini ya? Apa? Kalau yang lebih tua? Sungkem. Berondong. Oke, jadi di sesi pertama itu biasa ada gosip atau fakta. Kita lanjut ke gosip atau fakta ya, langsung. Kedekatan keluarga Mikhail dan Zahra adalah sebuah settingan. Gosip atau fakta? Apa? Gosip sih. Kedekatan kalian itu sebuah settingan keluarga. Itu gosip. Gosip. Padahal CS. Oh, CS. Bukan begitu, Zahra? Ya benar, itu begitu. Lalu ini kayaknya dia harus main banyak sama Fuji guys ya. Biar habis itu langsung belatung. Tiba-tiba Zahra udah begitu. Gua aja lagi sakit di Pargoy. Gua yang pendiam bisa jadi Pargoy. Kamu nanti banyak main sama Fuji. Mana pendiam? Kan karena lu. Ini ada Franz guys di sini. Dia tuh selalu ngikutin aku terus. Gua takut banget gitu aku pergi. Ya. Oke, lanjut. Zahra dan Mika, kalau berantem hanya di chat saja. Di chat saja. Kalau udah ketemu? Ya udah, langsung clear. Clear. Langsung maksudnya kayak cair gitu suasana gitu. Oh. Gitu. Kalau berantem kayak gimana kata-katanya? Kayak cemburu-cemburu aja sih, maksudnya kayak ngebahas yang di sekolah, kok kamu dekat sama ini gitu. Oh, gitu ya. Ya jelas-jelasan. Siapa yang sama dia juga gitu. Ya juga, pokoknya sama lah. Energinya oh, sama juga gitu. Jelasan. Iya. Oh, jelasan. Apalagi dia ya kayaknya. Ya, enggak juga sih. Tapi dia genit enggak? Sedikit. Laporin aku. Biar aku somasi. Oh. Takut dah. Kalau aku sih nggak pakai marah-marah, langsung kasih kertas. Pegang dada. Lanjut ketiga. Pada awal pertemuan pertama keluarga Mika yang tiba-tiba datang, Zahra masih kaget dan risih. Gimana? Enggak. Gosip atau fakta? Berarti gosip. Sebenarnya? Aku nyaman-nyaman aja.
nyaman dan suka banget. Iya, tapi kayak apa namanya, aku nggak terlalu pede gitu kalau lihat kamera gitu. Oh. Jadi kadang-kadang orang ada yang bilang nggak nyaman. Sebenarnya kalau aku kalau udah ketemu orang kayak nyaman-nyaman aja, apalagi kayak misal sama Bunda sama Miki gitu. Semua. Tapi kadang iya. Tapi kadang-kadang awal-awal emang karena nggak pernah kesorot kamera, pas kesorot tuh kadang-kadang kayak kesorot terus. Kadang-kadang nggak, bukan yang nggak nyaman, tapi tuh aku takut. Iya, kadang-kadang takut salah tindak gitu, kayak apa, takut salah ngomong gitu. Gak apa-apa, kalau salah ngomong makin viral. Gitu. Gitu. Itu konsepnya. Jadi keluarkanlah apa yang mau kamu keluarkan. Minta tisu dong. Gua ketawa mulu dari tadi. Aduh. Lanjut, Mika rela antar jemput Zahra dan melakukan apapun demi Zahra. Iya dong, harus dong. Iya, iya. Iya, laki-laki yang utama. Harus. Iya, harus jawab. Wah. Wah. Fakta. Ya, fakta. Fakta. Oh, fakta. Keluarga Mika sangat menyayangi Zahra. Fakta. Aduh, fakta. Enggak, kita dengerin Bunda. Apa? apa? Fakta. Bunda, malas banget ya saya. Kenapa udah kemarin? Fakta. Kenapa ya? Kan ini yang podcast anaknya, emaknya ikut juga. Heran, pacaran diikutin, podcast diikutin, heran. Ngintilin. Wujudkan studio impian bersama Respice Design. Jadi ini semua hasil dari Respice Design. Ceritakan dong awal kedekatan Zahra dan Mika. Coba yang cerita. Dari versi kamu dulu, Zahra. Deketnya. Awal pertama kali. Terus pertama kali merasa jantung berdebar. Kan yang deketin juga kan dia ya kan, itu dari duluan. Itu pertama kayaknya aku pernah denger dari temen aku, "Ih, gue pengen foto deh sama dia," gitu. Kata temen aku. Kata foto sama Mika. Mikanya yang foto sama aku. Oh iya, gitu maksudnya. Aku bilang enggak. Kamu bilang enggak? Enggak, aku nyemang enggak mau, tapi kayak di situ sempet kan lagi ulangan. Kayak teman aku dia bilang, "Lu mau kunci jawaban enggak? Tapi syaratnya ada satu, mau enggak? Lu harus foto sama Mika. Kasih deh gue dia." Aku kayak, "Yaudah deh, apa enggak apa-apa gitu." Pertama-tama mah kasihan doang. Ya, lagi dia ngecat-ngecat ya. Jadi suka deh gitu. Oh, gitu. Terus akhirnya foto. Iya, foto itu selesai ulangan ya. Harusnya bapak bener kan di situ fotonya udah suka. Hari Kamis. Yeah. Baru ngaku di sini dia. Agak-agak. Oh, kayak enggak. Hari Kamis. Gengsi. Bintangnya apa sih? Kau bintangnya apa? Taurus. Oh, Taurus. Sama ya. Sama. Oh, gitu. Sweet banget deh. Terus. Itu udah suka tuh pas di foto. Ada lah getaran-getaran cinta ya kan? Iya. Iya kan? Oh. Terus. Di situ tadinya dia minta fotonya kan, dia kayak ngomong hari Rabu kalau enggak salah. Habis itu ingat lah. Oh, dah ingat dah. Saking sukanya mah. Oh, gitu ya. Habis itu Kamisnya dia kayak nungguin aku selesai ujian. Aku kayak mal-mal gitu. Akhirnya kan kayak udah pada pulang semua, kataku kayaknya besok aja deh fotonya, tapi aku ngomongnya lewat temennya gitu, lewat temennya dia kayak kasihan nungguin aku ya. Aku liat dia di seberangan gitu. Dia kayak nungguin aku dah, kayak batik ya. Udah fotonya hari Jumat. Oh iya, hari Jumat. Hari Jumat. Udah mana jelek banget lagi. Siapa yang jelek? Oh, kita berdua. Iya, kita berdua masih di fotonya. Ada gak sih? Jangan itu jelek banget. Lihat dong hasil fotonya dong. Itu kocak banget. Itu kan saat kalian masih jantung berdebar-debar, iya, mukanya kayak apa gitu. Itu kocak banget sih mukanya. Nanti minta ya. Terus akhirnya tapi dia sempat dari situ karena aku kayak udah ya udah, aku kayak sobat gitu karena aku malu ya. Udah ya fotonya aku kayak gitu, kayak so artis gitu kan. Situ pas besoknya sempet ngejauh gitu kayaknya gara-gara kenapa? Iya itu kayak kesel lah.
kayaknya aku kayak songong gitu, agak songong. Kata-kata menurut kamu? Kayak mana ya? Kayak, ih apaan sih? Gimana gitu ya? Dara, maksudnya kan kita kan pernah ini juga ya, maksudnya kayak kan kita udah dekatnya juga kan di chat ya kan, after ujian kan, itu kan waktu itu kan pas ujian, nah pas itu kan liburan, Kak Ica, kita ngechat-chat tuh kan liburan, chat, habis itu udah lama chat, aku ngajakin nonton bioskop tuh Minion kalau nggak salah ya. Ini belum jadian? Belum jadian. Oh, okay. Dia buat teman kan, buat teman. Dia pas udah sampai, Zara mana Zara? Oh ini Zara, Zara. Dia bukan sama aku, jadi kayak sama temennya di belakangnya malu gitu. Oh, padahal suka. Iya. Tapi mandangnya kayak bukan malu, tapi kayak, ih masa kayak dikucilin gitu sih. Tapi temen aku sampai gak enak itu tau. Iya, sampai kayak, ih Zara menjadi kayak gitu, gue gak enak tau, udah tengah-tengah ya kan dia. Aku udah beliin popcorn, beliin minuman, ya kan. Abis itu kan masuk gitu kan. Ini Zara dimakan popcornnya. Ah enggak, makasih. Abis itu ini makan aja kalau apa maksudnya kayak makan aja ya kalau misalkan lapar. Iya, aku tungguin tuh kayak 30 menit makan. Ini Zara aku tawarin lagi ya. Ditungguin 30 menit. Iya. Apa namanya? Nih makan aja. Abis itu aku kasih ke temennya. Ya udah, nih mau enggak makan? Ah, enggak, makasih. Cuman masih penuh banget kan. Akhirnya dibuang. Akhirnya ya dibuang aja. Akhirnya dibuang. Tapi depan dia gara-gara kesel kan, kayak ih udah dibeliin gak disentuh sama sekali soalnya. Karena suka. Kalau enggak suka dia bisa keluar. Nyane. Gitu. Kan begitu? Gitu. Saya kayak lagi curhat masa kecil, masa saya muda. Lupa masih 21 tahun ya. Nah, habis itu pulang dari situ, udah tuh pulang. Nah di situ kayak aduh sebelum pulang aku ke kamar mandi dulu nih set, kayak aduh ini harinya kayak aduh bete, pokoknya bete banget kok, bete banget doang ya kan. Udah pulang set, udah pulang, udah sampai rumah, dia juga udah sampai rumah, udah nganterin temennya juga, kayak tiba-tiba langsung dia, maaf ya aku tadi gitu kan, soalnya malu. Ganti room chat DM gitu. Apa? Ganti room chat DM. Oh, by DM. Yeah. Tadinya WhatsApp. Enggak, tadinya kan emang chat-chatannya di DM. Tapi sama dia di room chatin gitu, kayak gambar-gambar. Bisa ada, kan ya digituin ya? Iya, bisa di kayak ada gambar apa gitu. Tiba-tiba dijadiin kayak apa? Udah biasa lagi. Iya, original lagi gitu. Tiba-tiba aku kayak gua ngerti lagi. Kayak gini loh. Jadi kayak ada wallpaper-nya gitu loh, Kak. Iya, di room chat gitu. Iya, chat-nya ada wallpaper. Kayak di WA kan juga bisa. Ini tapi di DM. Oh, gitu. Enggak paham saya terus. Tiba-tiba diganti. Iya, tiba-tiba diganti sama dia, itu jadi pertanyaan aku. Langsung minta maaf sama dia, kayaknya dia tersinggung deh gitu. Gara-gara enggak dimakan. Oke. Kayaknya enggak dihargain. Gitu kayak bete. Next, selanjutnya kamu malah bersalah. Habis itu kamu baik-baikan dia. Baik-baik lagi. Baik-baik lagi. Terus gimana awal mulai kamu merasa udah klik? Di akhir liburan sih, kayak wah kayak nih bisa nih, maksudnya kayak aku juga kan belum punya pengalaman buat itu kan, maksudnya kayak nembak cewek gitu kan. Ya, itu juga first time kan, juga kan? Akhirnya gitu nembak kan, gimana bilangnya, kayak malu di dalam. Coba deh cosplay. Kamu masa cosplay di sini? Aku sama Ayu, cosplay. Oh, dah. Cosplay sama Ayu itu tempat pas Rika. Terus. Waktu itu aku masih kayak ngumpulin mental buat ini apa? Buat ngomong ke dia juga kan. Itu pas udah dimasukin sama Bunda belum? Maksudnya? Kan Bunda kan sempet tuh waktu kamu suka-sukaan, ya. Kan sempet masukin itu belum. Tuh itu sebenarnya udah jadi. Oh itu udah jadi ya? Iya. Jadian satu minggu kok. Ya itu udah Bunda, sebulan. Sebulan ya? Iya, kamu Juni, Bunda viral, kamu Juni, Bunda viral. Aduh. Agustus. Ya udah berantem dulu deh. Bunda posting Agustus tanggal 22, kamu jadian Juni. Iya. Oh gitu, cara berarti udah sebulan. Cara nembaknya gimana? Kayak aku kayak ngumpulin mental dulu kan dari kursi teman aku kan, sambil aku habis ayo cepet gitu kan, ayo cepet ayo langsung
Aku kasihan. Ya, bisa langsung. Pengen colot aku ya. Depan orang-orang. Enggak. Jadi kan kayak posisinya pengen. Enggak gitu. Enggak mau gue somasi. Bilangin bapak gua. Enggak kayak gitu kan? Enggak. Oh iya udah kayak gimana? Kan posisinya kan udah istirahat kan? Dan waktunya buat sholat zuhur juga kan? Istirahat sholat makan. Istirahat lah buat sholat. Kan rame-rame tuh pada keluar laki-laki. Perempuannya belakangan. Aku kayak jalan, habis itu sama kayak sambil ngeliat Zara dulu kan. Apa? Ngeliat Zara. Gua ngomong gak ya? Maksudnya kayak itu jantung kamu udah kayak apa tuh di situ? Jedak duduk. Gitu kan. Zara, gua pengen ngomong udah sama lu. Apa kan? Masih kayak, gue. Iya, masih gua. Iya. keluar kelas di samping tangga. Aku bilang kayak gini, kayak kita kan udah iya awal sih ya sih maksudnya kita kan udah saling juga kan maksudnya kayak udah saling nyaman lah gitu lah ya. Saling nyaman abis itu lu mau jadi pacar gitu. Lu mau jadi pacar gue. Abis itu kayak dia kayak ketawa gitu-gitu kan. Ntar dulu ya aku pengen sholat dulu gini-gini ya, langsung ditarik sama temennya. Oh enggak, langsung dijawab. Di situ tuh kayak selim juga lu ya. Ditonton siapa? Kerajaan. Ya, ngomongnya yang jelas. Lu bukan pedagang buah. Gua udah di sentos. Abisnya malu. Terus ditinggal. Ditinggal tuh. Dari situ tuh langsung pikiran tuh. Terima enggak ya? Di situ pikiran terus tuh. Berapa menit jaraknya? Nah, sampai pulang tuh gak dijawab-jawab. Akhirnya dijawabnya di chat dia. Soalnya kan dia kan pemalu juga kan. Iya. Akhirnya kamu langsung jawab iya? Enggak, aku tanya. Aku kalau gak nanya dia gak akan itu. Oh iya. Jadinya gimana Zahra? Dia online tuh kan, tapi online doang. Kayaknya dia mikir juga, aku juga gak tahu kan. Dia bilang tuh kalau gak salah jawab apa? Pertanyaan kamu yang awal. Mukanya sampai batuk. Panjang banget. Perdana ini. Perdana di kemar yang pertama. Terus. Amir. Di situ aku tadi sampai mana? Oh ya, selalu online. Ya online. Di situ jadi gimana? Itu aku jadi jawabannya pertanyaan kamu yang awal. Berarti apa? Berarti iya mau. Langsung aku. Lompat dia. Ya. Gitu lah. Anaknya seneng teh. Loncat. Di situ gue punya gue aneh perkembangannya pakai parfum mulu. Jangan lupa nanti pakai di partik. Biar nikah sama melekat. Terus. Ya udah di situ kayak hamin plus H plus 1 pas sudah jadi. Di situ langsung apa namanya presentasi ini bahasa Arab. Tahu nggak? Oh, tahu. Nah, yang keluarga gitu. Iya, yang keluarga itu pas banget kita jadi kayak apa? Ngomong dong aku. Yang itu tahu nggak sih? Nika bagus, masih ingat kalau ngomong kalau dia ngomong bentar. Ini pun
penontonnya ada 100 guys di sini, 100 orang. Oh itu, tanda tangan. Yang bahasa Arab itu kan apa sih? Ya, tapi di situ belum tahu juga deh. Udah temen-temen aku pada heboh. Tapi ada yang tahu, ada yang bohong. Ya kan situ kan pokoknya kayak parah salting brutal. Jadi tuh salting brutal. Oh, bahasa baru. Salting brutal. Oh, begini. Ada ya? Jadi itu presentasi bahasa Arab itu jadi kayak memperkenalkan suatu family itu tapi dengan bahasa Arab. Nah, aku kebetulan kayak dipasangin gitu ya. Iya, kebetulan. Oh, jadi apa sih? Kebetulan. Ah, ngomong nih bro, lupa apa? Lupa. Jadi apa? Jadi apa nih? Oh, enggak. Jadi suami istrinya enggak sih? Iya, suami istri. Jadi kayak Zaida. Ya gitulah. Jadi Zaida. Bukan kayak bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya istri sama suami gitu. Oh, oke. Okay. Gitu, gitu lah. Ah, gitu deh. Ah, gitulah pokoknya mau kayak. Kan Zara sebenarnya udah suka kan? Ya orang dijanji. Udah. Iya, udah suka banget gitu. Tapi dia masih sangat lah malu-malu. Gitu. Malu-malu tapi mau Gitu deh. Itu kebetulan kan. Di itu apa nang cerita? Udah sih itu. Habis itu udah. Udah baru bunda ini ya upload. Bunda, iya. Bunda. Oh, yang ini ya. Bunda pasti ada loh. Iya. Itu. Minta videonya. itu aku saltingnya pas lagi latihan, Kak. Iya, soalnya pas latihan tuh ini aku ini Zara gitu. Jadi kayak gitu, Zaidatun ya? Zaidatun. Sama ah pokoknya itu kan bahasa pakai bahasa Arab kan. Nah di situ salting muka sampai muka aku mukanya merah gitu sampai di videoin gitu. Sekarang udah berapa bulan pacaran? 6. Jadi yang tanggal berapa? 20 Juli. 20 untung ingat. Untung ingat. Dia mau lupa ya. 2007. Berantem lah yang ini. Lebih hafal. Enggak apa-apa, berantem itu bumbu cinta. Berantem itu bumbu cinta. Enggak. Terus abis itu udah. Udah tuh. Dari situ. Kayak gitu deh. Tapi sekelas ya kalian? Sekelas. Iya, sekelas. Sekelas. Dari kelas 10. Dari sekarang? Sekelas juga. Udah naik belum sih? Belum. Udah. Kelas 11. Sekelas lagi. Sekelas lagi. Luar biasa. Oh, dia naik ke Asia, sobat kenceng. Oke, apa yang dirasakan Zahra ketika mengenal keluarganya Mika? Nyaman. Kalau misalnya aku nggak nyaman, sekarang juga udah pasti nggak deket. Pertama kali mungkin. Iya, pertama kali kamu waktu pertama kali mengenal keluarganya Mika. Berarti kan kamu sekarang udah punya keluarga baru nih. Kamu merasakan seperti apa? Pengen merasain? Nyaman kah? Iya. Atau kesel kah? Wah. Saya kayak, ini bunda nih ngapain sih ikut mulu nih? Enggak, gak pernah kayak gitu. Nyaman gitu. Kayak salah satu jalan rezeki aku kan lewat keluarga Mika juga. Masya Allah, tabarakallah. Aku jadi mau ngomong. Kalau orang matanya insta dulu. Lo ngerusak momen, ayo, kan gue pengen dia nangis. Bikin ketawa. Iya, kan udah sweet. Dia kacau. Gak bisa dibilang, gak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bunda sayang banget sama kamu ya? Kayak bunda kandung aku juga sama ya. Udah kayak bunda kandung. Oh, bunda kandung kamu. Kayak gimana ya, maksudnya? Yang jelas. Bunda kandung aku gitu udah gitu kan. Aku termasuk yang tuh bundanya sampai nangis. Gitu loh kayak bunda sama ayah kan, bunda Mika sama ayah kan sayang sama aku juga kan, aku kayak termasuk yang enggak punya. Iya. Sekarang tapi kan sekarang udah happy ya. Aku mau punya ayah karena ada Mika, bunda sama Mika dari support keluarga aku juga, jadi aku nggak pernah kekurangan sesuatu yang pergi sekarang.
aku juga selalu bilang sama dia, selalu jadi kayak rumah. Jadi kan kadang-kadang cinta pertama itu ayah ya kan. Tapi aku berharap dari dia semoga dia bisa jadi sosok laki-laki seperti yang kamu rindukan udah lama ya. Insya Allah, alhamdulillah Allah sekarang udah kasih kamu sesuatu yang tepat yang kamu butuhin. Insya Allah, Allah itu adil. Sayangin Zahra ya, Mika ya. Tati Suno, makanya kalau bunda tuh selalu bilang kayak, kayaknya ini salah satu jalan rezeki kamu karena kamu dari kecil ditinggal ayah udah gitu, tapi lewat keluarga yang mikir, tapi kamu jangan pernah lupa sama kebaikan bunda Vera misalnya. Keren, Zahra hebat, Zahra kuat. Mika sekarang ada aku juga buat kakaknya Mika. Kalau Zahra ada aku juga buat kakaknya Zahra. Kalau Zahra nanti ada butuh apa bisa hubungin aku. Insya Allah aku tuh melindungi kok, ya. Aku tuh melindungi semua adik-adik aku yang semua udah jadi adik aku, Fuji, Fadli, semuanya aku lindungi termasuk kamu, insya Allah. Ya, kalau ada apa bilang ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Tisu lo ada juga nih? Ya kasihan mukanya, aku lap aja pakai. Tidak bisa, aku bisa. Masya Allah, sekarang udah happy kan? Rambutnya dulu. Happy. Gak boleh nangis. Sekarang, tapi Zahra ini tinggal sama siapa? Bunda rumahnya ditinggal di rumah belakang. Kalau aku sama kakek, sama abang gitu tinggal. Tapi rumahnya tempel gitu sama belakang. Tapi karena bunda kan punya itu, aku punya adik baru juga, udah gitu punya ayat tiri. Jadi kayak bunda tinggal di belakang, tapi pernah ngajak aku juga, tapi aku gak mau. Jadi aku, abang, sama adik yang kembaran aku, sama... Kembaran? Kakek. Oh, kembar? Tinggal di depan. Oh, gitu. Tapi mirip banget? Mirip, tapi... Agak identik, tapi kadang-kadang ada yang bisa bedain. Kalau Zuhri pipi lebih cabi, aku agak kayak gini. Kamu gak akan ketuker kan? Enggak. Beda banget kan? Bunda mau menangis, sampai mukanya merah banget. Bunda sayang banget tuh sama Azhar. Semangat. Lanjut ya. Dulu ngedeketinnya pertama kan di chat gitu ya. Gitu kayak aku tuh dulu pas dia ngajakin foto itu belum suka gitu, tapi kayak agak gimana sih, salting doang, tapi pas lama-lama di chat kayak nyaman. Pokoknya kalau aku kalau terima sebagai pacar itu berarti harus nyaman dulu, kalau enggak ya pasti nggak bakal aku terima dia juga gitu. Terus, itu pokoknya kalau nyaman itu is number one gitu. Nyaman, nyambung lah. Nyambung walaupun kadang-kadang insya Allah kau di tangan keluarga dan keluarga yang tepat dan laki-laki yang tepat, insya Allah ya. Insya Allah Mika ya, mudah-mudahan jodoh aku doain ya. 17 ya, 5 tahun lagi lah ya. Masih panjang waktunya. Oh tenang, tak acara aku yang ngatur. Mau bikin kan kayak launching kemarin Kak Ica. Bulan depan dia ulang tahun loh, mau tadi udah dirayain. Itu mereka seminggu, beda seminggu. Oh bulan depan? Maret. April. Mau dirayain di mana? Kan gak mau deh. Aku juga mau. Minta doa aja ya. Iya. Terbaik. Kalau kado bisa. Kalau iya. Bisa kalau kado bisa dibicarakan. Kok sampai depan lo kado lo mahal. Itu Om Frans, itu Om Frans. Ini Kakak Ica. Ujung tangannya itu minta ujung tangan itu. Apa sih yang membuat Mika memilih Zahra menjadi pacarnya?
dia kayak cantiknya natural. Iya emang. Ya kan? Aku enggak ya. Eh, tapi biar gimana pun dia gentle. Mau enggak jadi pacarku gitu. Lu mah apaan? Cuma bisa ngerosting-rosting doang. Enggak jelas lu. Kode. Dia mau on. Kayaknya mata dia kering deh. Kali aja mau nangis lagi. Ih, masalahnya dapet banget ke aku karena kan biar gimana pun aku punya anak. Aurel itu kan juga sebenarnya kangen dan rindu sosok seorang laki-laki. Jadi langsung kayak ngerasain tangisan dia kayak tangisan anakku nanti gitu. Tapi insya Allah lah ya, semua Tuhan itu adil. Amin, amin. Empat juga anak. Kurang aja kamu gak sendirian, Tuhan maha adil. Semua apapun yang sudah ditakdirkan Tuhan itu sudah yang terbaik buat kita. Ya. Ini pas dia nangis, aku ikut nangis, langsung inget anakku. Anakku malah dari umur berapa tahun ya? 1 tahun loh. Kalau aku 2 tahun sih. Anakku udah 1 tahun. Gak apa-apa, insya Allah kuat. Malah banyak banget hadiah yang Allah kasih buat anakku, luar biasa dia. Dia tumbuh jadi anak yang pintar, mandiri, jauh lebih kuat daripada anak-anak yang mungkin. Gitu. Oke, kan bener kan? Yung, aku pakai lagi buat nangis. Juga apa? Next, 10-100 rasa sayang Mika ke Zara berapa? Sama Zara ke Mika. Barengan. Ayo barengan, barengan. 1, 2, 3 1000. Emang ada yang jelas ya? Gak briefing. Bagaimana tanggapan keluarga Zahra tentang kalian berdua? Keluarga kamu? Bundaku kayak termasuk bundaku ya kan, kayak kalau aku pergi sama keluarga bunda atau dia kayak percaya-percaya aja, aku nggak bakal kenapa-napa juga gitu. Jadi kayak udah tahu bakal dilindungin ya. Soalnya dia tahu, apalagi bunda kan baik banget gitu. Bunda tuh tahu, kayak bunda tuh selalu bilang, kamu jangan lupa kayak bunda Vera tuh baik banget sama kamu. Aku kalau gimana sih kayak ngomong sholat, aku selalu kayak misalnya di setiap sholat aku kayak aku selalu berdoa kayak aku bisa ngebayar semua, kayak aku bisa balas budi. Masya Allah. Aku tahu diri gak sih kayak di misalnya dikasih sama bunda ini itu semuanya. Kayak baik banget loh anak ini, udah mikirin balas budi. Insya Allah, orang yang hatinya mulia itu insya Allah semuanya sukses. Allah kasih jalan yang terbaik. Karena yang membedakan manusia dengan manusia lainnya itu cuma hatinya. Karena sosok wajah kan kita bisa lihat semua cantik, ada ini. Tapi yang di mata Tuhan yang beda itu adalah hati. Zahra punya itu. Masya Allah. Insya Allah ya, kamu jadi anak yang sukses. Amin ya Allah. Amin. Nanti berbisnis ya. Mau diajarin berbisnis loh. Namanya duit. Biar besok udah pakai jam Epi datang ke sini. Kayak Om Ayung tuh udah tajir melintir. Insya Allah kalau hati-hati kayak Mika ini apa ya? Tanam tuai tau gak sih, kayak
aku percaya orang-orang yang berhati baik itu dia suksesnya tuh jangka panjang. Karena dia nggak main sikat-sikatan, nggak main semua melakukan apapun tuh pakai hati. Jadi nanti baik dicintai orang, baik disayangin orang, apalagi kamu mikirin perasaan orang, kayak kamu, orang berbuat baik, Zahra ini langsung mikirin gimana ya cara balas budinya gitu. Jadi kamu nanti banyak disukain orang, dengan itu koneksi kamu bagus nanti, insya Allah. Amin. Diaminin. Amin ya Allah. Siapa ijabah? Iya, insya Allah. Amin. Itu yang tidak apa ya? Itu semua karunia Tuhan loh, hati. Karena hati itu kan memang tidak semua orang bisa memilih, ya kan? Ada yang memang hatinya memang udah kayak begitu. Terus hati yang sabar, hati yang pemaaf, itu semua karunia, dan dia punya karunia Tuhan yang luar biasa. Gitu. Setelah resmi pacaran, apakah nilai dan prestasi sekolah kalian terganggu? Enggak. Malah lebih bagus. Ya, maksudnya balance. Iya. Balance. Kayak nilai pada umumnya aku aja gitu. Iya. Enggak ada naik-naik. Enggak ada. Enggak. Iya. Kalau bisa ditingkatkan. Iya, kalau bisa ditingkatkan. Tapi belajar bareng itu enggak sih? Wah. Belajar bareng. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan ada waktu, kan dia biasanya kan nggak sama aku juga kan, maksudnya kayak ada sama teman-teman. Cuman kalau misalkan Zahra ada waktu, bisa belajar bareng gitu. Lebih Nika ya yang nyampe ke Zahra gitu. Oh gitu ya. Sorry. Dikasih contohnya marah-marah banget. Kamu aja deh yang belajar. Aku mah tinggal minta aja sama kamu. Dia nggak minta, karena aku inisiatif aja. Takutnya kan dia belum. Aku karena nanya, kamu udah belum? Makasih ya, misal aku langsung screenshot buat dia. Makasih ya. Biar enggak ya, 100 ya. Belum tentu 100. Ini apa sih 100 dulu sih? Tanya ke Umi. Kesuksesan itu ada pada orang yang rajin, bukan pada orang yang pintar. Dengan rajin itu bisa menjadi pintar, karena kalau orang merasa pintar dia kan ya udahlah gua udah pintar gitu, merasa sombong. Tapi kalau orang yang rajin dia akan menjadi pintar, dia akan menjadi lebih sukses dibanding orang yang pintar. Jadi utamakan kalau kamu merasa ah udahlah gua kayaknya aku nggak pintar ya gitu, tapi kamu bisa pakai si rajin. Dengan si rajin itu walaupun lambat 0,5% itu bisa lebih dari orang yang pintar. Dulu aku kayak gitu zaman kuliah kan orang banyak yang pintar, tapi aku pakai tuh. Jadi om-om aku, alhamdulillah aku besar di kalangan om yang memang sukses banget, ada presiden direkturnya suatu perusahaan besar lah. Nah terus om aku cuma bilang, kamu harus jadi orang yang rajin, karena orang rajin itu akan kalah sama orang yang pintar, katanya gitu. Orang pintar itu akan kalah sama orang yang rajin, sorry. Nah terus udah gitu akhirnya intinya mau ngantuk, mau apa, aku tetap kuliah. Kan 7:30 pagi aku tetap kuliah. Iya. Terus akhirnya dengan kayak begitu nilai-nilai, kan nilainya gak begitu bagus tuh waktu itu sempet. Terus aku bilang ke si siapa dosennya, Bu boleh gak Bu ini nilai saya perbaiki lagi, terus gimana caranya nilai, padahal nilainya sudah B, saya pengen nilai saya A. Ya udah, tapi kamu harus ngerjain ini banyak yang aku kerjain. Itu kan dengan kerajinan kita bisa ngerjain, nilai bisa kita perbaiki semua jadi AA semua gitu. Ya setidaknya kalau nggak pinter harus rajin. Iya. Pokoknya rajin, pokoknya kamu utamanya harus rajin. Iya rajin. Oh, di otak kamu gitu ya? Polanya rajin. Ya, kerjain. Ya rajin. Orang rajin akan kalah sama orang pinter gitu. Gimana sih? Salah ya? Orang rajin. Skip ya. Berapa sering Mika dan Zahra menghabiskan waktu bersama dibanding dengan keluarga? Berapa sering Mika dan Zahra menghabiskan waktu bersama dibanding dengan keluarga? Lebih sering waktu kamu dihabiskan sama berdua atau sama keluarga? Balance sih kalau kita, iya balance. Kita kan tiap hari sekolah. Tiap hari ketemu. Kan bareng. Ketemu. Iya udah gitu ngundang iya ikut mulu. Iya. Ya kan? Tapi nggak masalah juga kalau kan bareng keluarga juga. Jadi ditraktir kan makanannya. Ya. Oh iya. Ya hemat beb. Hemat.
Seru ya, bunda juga kan lumayan bisa jadi konten. Hal romantis apa yang Mika lakukan? Yang pernah Mika lakukan? Hal paling romantis? Romantis gak sih dia? Lebih ke humoris gak sih? Lebih ke apa? Humoris. Humoris, tapi gak romantis. Tapi romantisnya apa? Tapi humorisnya emang kalah loh. Apa? Humoris itu lebih bertahan lama daripada romantis. Yeah. Biasa romantis tuh suka fuckboy gitu enggak sih? Iya. Bisa curhat sih. Tapi dia enggak fuckboy. Lagi gitu sih. Fuckboy, good boy, softboy. Lengkap. Iya gitu. Pernah romantis? Pernah. Apalagi pas yang kemarin Valentine-nya sih bukan tapi itu kan karena sekarang warna hijau ya. Iya, tapi kayaknya itu tapi itu apa? Endorse. Ya ya, tapi itu endorse. Jadi semuanya dibaca. Enak aja itu sebenarnya gak endorse ya. Iya beneran. Yeah. Biasanya kita nge-DM nih, biasanya yang udah-udah kita nge-DM, malah digratisin gitu loh. Wah, itu beneran dari for heart. Oh. Nih, contohin dong ngasih caranya gimana? Gimana sih ngasih? Ada sih ya di TikTok. Iya, ada, tinggal nonton aja. Biar viewersnya banyak. Terus gimana cara kalian mengungkapkan perasaan? Chatan ya. Maksudnya kalau lagi ada sesuatu yang salah dari Mika atau dari Zahra, terus begitu Zahra kayak mengungkapkannya gimana? Apa kamu berani mengungkapkan langsung? Apa harus di chat? Aku tuh nggak suka tadi tuh kamu kayak gini-gini. Kalau aku sih di chat, kalau dia di real life berani, di chat berani. Kalau aku, maksudnya di secara langsung. Langsung. Aku kayak lebih gimana ya? Di chat. Iya, kalau kesel sama dia, diemin aja deh, aku diemin aja. Terus nanti baru ngechat, padahal sebelahan. Bisa kayak gitu sih. Iya, kayak gitu. Dia selalu nanya, kenapa sih kalau kayak gini-gini gak diselesain secara langsung, kenapa harus dicat gitu-gitu. Iya, biar pengennya tuh langsung kelar gitu, gak mau kepikiran lagi. Jadi kayak dia selalu dicat terus, ya toh. Soalnya aku takut sama laki-laki yang apa ya, kasar, takutnya dia takut kasar gitu, tapi aku yakin sih dia gak kasar, tapi takut kayak karena emang Zahra ngeliatin kayak sini saja misalnya sama cowok, aku takut kayak ngeliatin hantu. Tapi emang Zahra ada traumatik dimarahin pada saat mengungkapkan perasaan? Ada ya? Sehingga jadi Zahra menjadi seseorang yang takut untuk mengungkapkan isi hati gitu. Pernah nggak trauma mengungkapkan tapi tidak dijawab dengan atau tidak menyelesaikan permasalahan ungkapannya, melainkan malah mendapatkan jawaban yang tidak enak gitu. Pernah ya mungkin? Makanya kadang-kadang sering takutan gitu. Tenang, aku juga kayak gitu kok. Ya aku tahu. Kadang suka misalnya tadi bentak-bentak aku makanya takut kan sebenarnya. Aku juga kayak gitu. Aku punya trauma yang mengungkapkan tapi tidak mendapatkan jawaban isi hatinya, tapi malah mendapat suatu kekerasan atau bentakan. Jadi tidak sanggup melakukan itu semua. Itu akhirnya diobatin, ada ya aku kasih tahu caranya. Terus akhirnya ya udah sekarang sekali yang pemudani banget. Apapun itu nggak suka, samperin. Kalau nggak suka sini, temu aja sama saya. Yuk, next. Satu kata untuk Zahra dan satu kata untuk Mika. Barengan. Kalau barengan ntar kayak nggak sih. Oh iya, oke. Satu. Siapa dulu? Zahra dulu deh. Satu kata apa? Buat Mika. Satu kata kan ya? Iya. Oh satu kata? Mm-mm. Udah pulang. Lama. Ganteng deh.
Biasa gitu. Cool emang dia tapi lo cool. Iya, so cool. So cool. Mika mau mengeluarkan produk terbaru lo guys, nantikan di TikToknya. Tunggu, ditunggu. Terus? Aku? Cantik. Cantik. Cantik dan ganteng, masya Allah, sabar. Kanco ganteng. Iya. Jawabannya cerdas. Oke, Mika, Zara, thank you udah datang kesini. Semoga jadi anak yang sukses. Amin, ya Allah, amin. Maaf. Kaya raya ya. Amin. Dan bisa bermanfaat buat keluarga, buat orang sekitar. Amin. Guys, di sini kita bisa ambil bahwa dari keluarga Mika, dari keluarga Zahra, itu mereka tuh merangkul sekali untuk anak-anaknya. Jadi kita juga tidak bisa menghindari untuk anak-anak seumur Mika, anak-anak seumur Zahra itu untuk mengungkapkan perasaan mereka saling suka, itu pasti sudah ada. Mungkin aku juga pernah muda, aku juga pernah merasakan dari zaman-zaman SMA, SMP, cinta-cinta begitu. Tapi memang alangkah lebih baiknya si keluarga itu merangkul sehingga anak itu tidak jatuh atau tidak di jalan yang sesat gitu. Jadi aku suka banget sama cara didik dari Bunda gitu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk keluarga lain yang lebih merangkul dan lebih melihat sisi anak muda zaman sekarang. Memang harus benar-benar kita sebagai keluarga untuk melihat sejauh apa anak kita sekarang gitu. Thank you ya. Iya, sama-sama Kak Ica. Thank you for watching guys. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Yay.